Hai guys, beberapa hari yang lalu saya lihat postingan di teman saya di Instagram. Ada di tempat ini dan dalam hati kapan ya saya bisa ke tempat ini. Dan ternyata Tuhan itu mendengar apa yang di dalam hati kita, bahkan yang tidak terucapkan. Saya sekarang ada di Jakabaring, Palembang. Di sini ada tempat ibadah dari semua agama di Indonesia. Ini Catholic Church, Gereja Katolik of St. John Paul II yang ada di Jakabaring, Palembang. Kita jalan lagi ya. Gak nyangka banget aku di sini. Kapan hari lihat postingan temen, kapan ya aku bisa kesini? Ternyata ini tempat agama umat Hindu. Ada pura. Tuh, banyak kan? Kalau hari Minggu rame ya. Banyak yang foto-foto, banyak yang video, banyak yang nge-vlog. Di depan itu banyak juga orang jualan. Kita jalan, ada dua ya. Jadi gereja Katolik, pura Hindu. Kita jalan lagi. Saya sebenarnya pengen foto, tapi kan gak mungkin satu-satu. Makanya video, biar kelihatan semuanya jelas. Ini tempat ibadah teman-teman yang beragama Islam, masjid. Tuh. Nih, namanya Masjid Nur al-Din. Masjid Nur al-Din. Lalu di sebelahnya, untuk teman-teman yang beragama Buddha, Sabe Sata Sukitata, betul? Semoga semua makhluk berbahagia. Wihara, Wihara Satya Dharma Sriwijaya Jakabaring. Dan yang terakhir nih, gak tahu kenapa posisinya pas terakhir ya. Saya tadi memang ngurutin sih, sengaja. Dan yang terakhir adalah tempat ibadah umat Kristiani, Christian Church, Jakarta Sport City, JSC, Palembang. Tuh. Belum terakhir. Saya lupa, maaf teman-teman yang Konghucu. Ada ternyata kelenteng juga di sini. Ini sepertinya baru dibangun ya, yang sebelah sini ya. Itu kelenteng Kong Miao. 6 agama ada di sini. Keren ya. Tuh, tempat ibadahnya bisa loh sama-sama jadi satu halaman. Jadi intinya, perbedaan itu nggak membuat kita terpecah belah, tapi harusnya membuat kita bersatu. Dadah!